Oke Lur, karena udah mulai rame, coba kita mau sedikit update ya guys. Ini Mas Bos, gantong temen Mas Bos, harga pira Mas Bos? Lagi pinten? Lu lima. Poel nggih? Poel. Poel. Tak survei nggih. Wah, cakep ki Lur nggih. Harga 35. Tuh. Poel Mas. Poel. Ini kalau kita lihat tanduknya ini sangat bagus sekali guys. Harganya 3.500 harga terbarunya seperti ini. Karena udah mulai mendekati Lebaran Haji, jadinya harga pun udah mulai naik ya Lur. Ini kalau kemarin harganya 3 juta, sekarang udah minta 3.500. Tapi dengan spek dan kualitas yang lumayan bagus. Normal nggih Mas nggih? Normal. Mantap. Kalau harga netnya berapa Mas untuk hari ini Mas? Paling 33. Oke Mas, terima kasih Mas nggih. Semoga terjual Mas. Amin. Wih, mantap Lur tuh baru datang. Mas Kendar, tak sepil kambingnya Mas. Yang hitam harga berapa Mas? 14. Dereng ya Mas ya. 14 Lur, 1,4 TB 65, kemungkinan umur baru 7 bulan ya Mas. 7 bulan. Karena emang jenisnya enggak gede-gede banget. Kalau yang merah Mas? 12,5. Nih 12,5 Lur. Tuh 12,5 dengan TB hampir 60. Kalau umur kurang lebihnya 5 bulan ya Mas nggih. Napa sama Mas? Nggih. Mas di rumah stok ada Mas. Minta nomor HP-nya Mas, siapa tahu teman kita ada yang minat. 0858 033 484 17. Oke, ulangi lagi Mas dengan yang keras tapi pelan Mas. 0858 033 484 17. Oke, terima kasih Mas Kendar beralamat Rawabayam nggih Mas nggih. Oke, terima kasih Mas. Mohon maaf Mas sudah mengganggu waktunya Mas nggih. Tuh kambingnya seperti ini, di rumah stok banyak katanya. Nah, kita pindah lagi ke kepala hitam PE guys. Babon apa dere Mas? Dere nggih Mas. Kalau ini TB-nya udah 60 up. Dere kemungkinan umur baru 7 sampai 8 bulan. Wayai beranak juga bisa. Harga pinten Mas? 17 net. Nih 1,7 net Lur, tapi dengan spek dan kualitas sudah lumayan bagus. Nggih, 1,7 net. Oke Mas, terima kasih Mas nggih. Mantap Mas. Nah, kalau seperti ini aku baru beli nih Lur. Aku belinya 16,5 nih, seperti ini nih. 16,5 belinya. Masalah lakunya kita belum tahu. Mas, harga berapa satean Mas? Ya, tergantung sampean wae lah. 14,5. Harga netnya 14. Berarti 700-an Lur nih, harga kambing 700-an seperti ini ya tuh. TB 50-an. Kambing lumayan gemuk-gemuk di angka 700-an seperti itu. Nggih. Tak sepil-sepil dulu sambil guys ya. Wah, ini ada babon anak Lur. Tuh, tapi kita cari yang ada pedagangnya aja. Ah, ini babon. Babon-babon jumbu-jumbuan. Wah, ini rewosnya masuk Lur, jenis kambing Jawa Randu tanduknya masuk. Ngono siapa ki, Mbah? Ya, Mbah. Ngono siapa Mbah ki, Mbah? Harga pira banget lah Mbah. Jaloknya rolikur. Jaloknya rolikur guys. Tapi kalau kita lihat kambingnya bagus ya, murah ya dua-dua. Tapi sayangnya pedagangnya nggak ada Lur. Ini bagus. Tapi kayak lanang ya. Tapi ya murah sih. Harga pasnya selikur. Pengen nyampir ya? Nyampir apa sih?
kurang lebih sekat. Tapi luwes sih. Nang lor pap nyandak kita nih. Suwane iki. Oh, nang rasius. Ora. Seti, oh wis iki. Kita sambil jalan-jalan, guys. Pira Mas Bebet? Papate? Gimana mayur temen jan yakin? Limane? Papate yo seneng banget. Ora kan pan dipotong yo. Yo bujuk. 5 kurang seperempat lur belinya. Kalau kita lihat sih untuk hari ini tergolong ramai ya lur, karena emang cuacanya sangat cerah sekali. Ini tergolong ramai banget untuk hari ini, guys. Kambingnya cakep-cakep, bersih-bersih karena nggak hujan ya, jadinya kambingnya kelihatannya cakep-cakep, bersih-bersih juga lur. Nih ya, kalau kita lihat emang posisinya sangat ramai sekali untuk hari ini, guys. Ramai. Lanang nanti berapa, bos? 13. 13 lor tuh, 13 seperti ini tuh. Bagus pulang paleng. Dia yang Jakarta nih, Mas Agus. 17.5. Lemu. Ora dadi. Apa iki? Cempean. Cempe. Pitulas. Pitulas. 16.5. 16.5 lah. 15 ya? Ora oleh. 15.5. 16.5. Halo guys, kita lanjut. Cekel kekere lemu temenan, lemu temenan. Rumah anak kamu boleh ya? Hah? Anakan wadon. Mas sampean pak? Ya. Harga berapa ini? 2 juta. 2 juta. Anaknya wadon ya? Tuh 2 juta guys. Harga terbarunya tuh ada anaknya betina. Ini induknya. Mas, sampean di stok? Di rumah stok buat korbanan banyak nggak, mas? Kalau sekarang belum. Tapi ada ya? Ada. Ada. Bisa minta nomor HP-nya, mas? Boleh. Monggo, mas. 0856-4332-8130. Oke, ulangin lagi dan alamatnya, mas. 0856-4332-8130. Alamatnya beri, mas. Alamatnya Widoro Pahing, Jalan Karangsambung. Oke ya, terima kasih, mas ya. Nah, ini buat teman-teman ya, jika itu langsung aja. Tuh. Kita lewat 15.5 lur, alhamdulillah lur. Tuh kalau ke ujung sana ramai ya guys, ke ujung sana ramai sekali. Emang bener sih guys ya, untuk hari ini yakin sangat ramai lah pokoknya. Ramai jangan ramai temenan ya. Gembel. Nganti pira mas Toro? Nganti pira? Pitulas. Loro? Oh pitulas karo sangat tuh. Pitulas karo sangat tuh selor gembel. Ini babonnya siapa cop? Sampean? Ini Mas Ucup ya, yang Kebumen yang stok ready bandot nih, yang udah nggak asing lagi kalau di HP-nya Mendo Eji. Mas minta nomor HP-nya lagi, mas, siapa tahu ada teman-teman kita yang minta nomornya sampean. Nomor HP-nya 0819
0819 3877 8172. Oke, ulangin lagi Mas Usup. 0819 3877 8172. Oke, stok mesti ada Mas ya. Stok mesti ada Mas Usup. Soalnya kemarin ada teman-teman, kalau ada pedagang yang ada nomor HP-nya tak suruh tak mintain, ini udah tak mintain. Monggo teman-teman kalau mau beli-beli kambing bandot untuk wilayah Kebumen, mampir aja tempat Mas Usup. Insya Allah harga terjangkau lah ya Mas, tergantung spek ya Mas ya, tergantung spek. Nah oke guys, pada intinya di Pasar Krakal untuk hari ini harga kambing signifikan, harga masih ekonomis, belum ada kenaikan yang begitu lor. Oke, cukup sekian dulu gambaran harga dari Mendo Haji, semoga bisa bermanfaat dan bisa lihat-lihat kambing-kambingnya yang imut-imut. Monggo ya guys, pingin banget sih videonya sampai 1 juta viewer, tapi alhamdulillah belum bisa. Mudah-mudahan semakin banyak video, semakin banyak penontonnya, semakin banyak subscribe-nya. Oke, cukup sekian dulu dari Mendo Haji. Saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.